Okey, kemudian kita ada satu complete set Hyperclutch Racing untuk Wave 110 brand daripada API. Hyperclutch ni memang terbaik. Okey, kerana dia datang satu set bosku sekali dengan belakang punya primary punya gear, tapi standard punya size. Cuma dia punya clutch sudah dimodifikan daripada 4 spring ataupun tak ada spring ikut model motor tuan-tuan perempuan kepada 6 spring. So yang dekat dalam ni dia memang model 6 spring. Memang Hyperclutch yang terbaik sekarang dengan harga yang berpatutan. Didatangkan sekali dengan iron plate dan juga clutch plate dan clutch plate to racing. Hai guys, hari ni kami nak menunjukkan merchandise terbaru kami daripada YouTube Wan Rizwan. Rice and beers. Tuan-tuan perempuan, kepada yang berminat untuk merchandise kami, boleh terus kontak kami. Support daripada tuan-tuan perempuan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk memproduksikan video-video baru di dalam YouTube channel kami. Okay? So tuan-tuan perempuan, jangan lupa juga, okay, untuk stay tune dengan YouTube channel kami kerana banyak lagi giveaway yang kita akan buat pada masa hadapan. Jom kita tengok video kita selepas ini. Okey, kemudian kita ada satu complete set Hyperclutch Racing untuk Wave 110 brand daripada API. Hyperclutch ni memang terbaik. Okey, kerana dia datang satu set bosku sekali dengan belakang punya primary punya gear, tapi standard punya size. Cuma dia punya clutch sudah dimodifikan daripada 4 spring ataupun tak ada spring ikut model motor tuan-tuan perempuan kepada 6 spring. So yang dekat dalam ni dia memang model 6 spring. Memang Hyperclutch yang terbaik sekarang dengan harga yang berpatutan. Didatangkan sekali dengan iron plate dan juga clutch plate dan clutch plate to racing, bukan clutch plate biasa. Okey, yang tu yang bagus dia Hyperclutch, memang terbaik dan sangat puas hati. Disertakan juga dengan tobaki clutch hub housing complete set dan juga tobaki clutch hub. Okey, so dia datang memang complete lah, senang cerita kalau macam ni memang complete terus dekat bahagian clutch. Tukar boleh terus wheelie, boleh terus buat spec nopak. Ha, sekarang ni orang cakap spec nopak untuk power wheelie lah. Okey. So ini adalah barang special sikit. Ni sebenarnya untuk barang RZ sebenarnya. Okey, ini adalah auto primary housing. Okey, dia bukan bahagian auto sebenarnya. Yang ni clutch. Dia punya primary clutch housing. Ha, okey. Untuk okey, Yamaha RZ ni. Okey, boleh tengok. Saya pusing. Okey, dia primary driven punya housing gear. Ha, okey. So yang ni memang rare sebenarnya. Harga satu lebih ni. Mungkin brand Espada. Ha, tak banyak di pasaran sebenarnya. Okay, kalau ada dia sangat limited. Okay, tak banyak terjual. Okay, dan kalau kita boleh tengok dekat sini, ini adalah customer Lazada. Dia hanya order clutch plate racing RBF untuk Honda EFI. Ni pun customer Lazada juga, dia order intake pipe sebenarnya untuk universal lah, nak masuk ke Tenesa ataupun menggunakan berita universal per pipe M. Ni pun customer Shopee sebenarnya ini, dia order gasket head saja bosku. Gasket head saja pun boleh kita layan. Itu customer Lazada. Okay, dia order camshaft dash to racing Tokahi.